Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya dari Kak Faiz akan coba memaparkan sebuah tips untuk pengerjaan teks melalui Microsoft Word yang biasa kalian lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan ini ada beberapa tips untuk yang kalian kerjakan dalam bentuk skripsi biasanya atau bentuk-bentuk tugas akhir atau karya ilmiah. Nah, supaya nggak kerepotan lagi untuk merevisi satu persatu kalimatnya, ada sebuah cara atau trik dalam mengganti kalimat yang akan direvisi. Nah, ini biasanya banyak yang berguna untuk revisi kalimat yang diminta oleh dosen. Nah, kita lihat beberapa tips and trick berikut ini. Untuk mengganti kalimat di dalam naskah, misalkan ini ada kalimat naskah dari halaman pertama, ada paragraf pertama dan paragraf yang terakhir. Nah, kata per kata yang tertulis satu persatu ini bisa diedit dan bisa dibenahi dengan cara kita klik find, cari kata yang akan kita benahi, misalkan kata manusia di sini. Nah, oke, dari sini kata manusia akan terdetek dari awal kalimat hingga akhir kalimat. Nah, setelah dia bisa kedetek, kita gantikan kalimat yang akan digantikan di awal. Misalkan kalimat di awal adalah manusia, akan kita gantikan menjadi insan. Itu juga bisa. Nah, kalau ingin mengganti satu persatu, kita pilih per bagian naskahnya dulu. Oh, saya ganti di kalimat yang ketiga misalkan, itu juga bisa. Misalkan yang membuat hidup lebih hidup atau tidak, karena jadi adalah manusia. Nah, misalkan seperti itu, kita replace di sini aja bisa. Atau kalau kita ingin replace semuanya dari awal sampai akhir ini menjadi berubah, ya kan, kalimatnya dari manusia ke insan, kita pilih replace all. Nah, dari sini maka kalimat yang pertamanya adalah manusia akan diganti menjadi kalimat yang baru, yaitu insan. Nah, seperti itulah tips and trick untuk membenahi kalimat dan merevisi kalimat supaya lebih sederhana dan lebih efisien. Oke, selamat mencoba tips and trick dari Kak Faiz. Terima kasih.